Halo, selamat datang kembali di channel Gini Aja Seneng. Kali ini gue punya ini nih, Toyota Celica. Waduh, kalau Toyota Celica gini ternyata ada yang tahun 70 ya. Baru tahu loh, ini kayaknya seumuran sama Skyline yang kemarin ya, yang di video saya yang sebelumnya ya. Ini waktu itu saya beli harganya 32.000. Ini saya beli di Toy City ya, kalau nggak salah saya beli. Ya ini ada gambar Toy City. Oke. Dia tuh warnanya saya lihat kemarin cuma ini aja, makanya saya beli yang ini aja deh. Kebetulan saya suka saya penggemar mobil-mobil 60s sampai ke 90s mungkin. Jadi kalau suruh pilih, saya suruh beli mobil lama aja. Oke. Kita buka ya. Bukanya hati-hati seperti biasa. Jangan sampai kena mobil. Wow 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 wow. Oke. Toyota Celica keluar dari kandang. Iya, keluar juga dia akhirnya. Wow, keren. Kalau disatu padukan ya. Tuh, apa detailnya yang seperti di gambar, ada spion. Di sini nggak ada nih. Aduh, sayang sekali Hot Wheels, kamu tidak memberikan saya spion di Celica yang saya beli. Cuman ini keren dibanding Skyline-nya. Detailnya lebih keren banget. Oh, lampu belakangnya tapi nggak ada cat merah atau lampu rem gitu ya. Ya. Kalau kemarin Celica Skyline tuh Nissan Skyline-nya benar-benar detail gitu. Cat ininya nih, lampu rem dan sen di sini enggak sama sekali ya. Cuman dia lampu depannya bukan cat, tapi dia mika. Fokus, coba kamera. Ah, tuh. Wow sekali kan? Wow kan? Oh, seukuran Hot Wheels bikin detail kayak gini, itu sungguh-sungguh bonus bagi saya. Dia di sampingnya ada decal seperti tulisan Jepang gitu, dan Hot Wheels di sininya tulisannya, di sini tulisannya Celica. Nih. Kalau bisa lihat, wow, nggak bisa ya. Ini Celica, tulisan Jepang. Ini Hot Wheels. Ini adalah sebenarnya lampu sen nih. Tapi ya namanya juga kurang. Nanti bisa dicat sendiri mungkin. Next time nanti saya modification. Ini itu seri Kaido House mungkin ya. Kaido House itu apa ya? Tempat apa ya? Saya belum pernah kesana tuh. Oke. Tuh, sport banget, sporty banget ya. Sport banget sih. Ini mungkin seumuran sama Nissan Skyline yang kemarin, yang pernah saya review juga di sini. Saya lose dengan teganya. Wah, keren banget mobilnya. Kalau ini beneran, ya Allah. Keren. Dari bumpernya, bumpernya hampir sama ya kayak Skyline ya. Dia ada body kit ya, gitu ya ke bawah. Jadi mungkin buat aerodinamis. So tau detailnya tuh, coba lihat. Ada kursi di dalam juga tuh, ada kursinya, ada setirnya. Ini hampir sama kayak Skyline kemarin, yang kemarin saya pernah review juga di sini di channel Gini Aja Seneng. Nih. Ah, Nissan Skyline dan Celica. Wow, lebih besar Skyline ya dibanding Celica ya.
lebih panjang sih, lebih tepatnya. Mungkin, tapi untuk bentuknya sama dia, depannya justru lebih keren Skyline dibanding Celica. Karena untuk Skyline dia lebih kayak cuma nyatu sama grill gitu. Tapi kalau Celica dia tuh mika dan grillnya terpisah. Lampu headlampnya ini, headlampnya ini beda sama grillnya. Lihat, pakai mika dia, keren. Tapi kalau dari bagian belakang lebih seksi dan lebih detail Skyline ya. Bisa dilihat, wow. Untuk bagian depan lebih bagus Celicanya dibanding Skyline. Untuk velgnya juga, rimsnya dia jari-jari seperti Honda CRX ya. Tapi bedanya dia warnanya hitam. Kalau CRX mungkin kemarin gold ya. Dari atas seperti ini. Oke. Oke, dari belakang seperti ini bisa dilihat. Dari depan lebih dekat, wow, keren sekali, keren. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan Hot Wheels yang berbeza. Oke, okay? Dadah, jangan lupa subscribe. Gini aja seneng. Dah.